Baik, Om, selamat siang. Selamat siang, Kak. Ya, minta maaf ini saya bisa bincang-bincang sedikit, kah? Bisa. Ya, baik. Ini sekarang kami juga hadir di Paroki Lahurus ini untuk acara serah terima ya hari ini. Ya, ya. Ya. Baik. Minta maaf sebelumnya, Om, nama siapa? Nama Gertas. Oke, oke. Om di sini kerja sebagai apa? Sekretaris paroki. Sekretaris. Sudah berapa lama Om kerja di sini? 27 tahun. Wow, 27 tahun sudah lama. Baik, Om ini hari ini kita ada acara serah terima. Bagaimana ini Pater Franz nanti mau jalan ya? Mau jalan lalu nanti yang ambil alih untuk sementara di sini jaga paroki untuk sementara siapa nanti? Pater Rian. Bagaimana perasaan Om saat sekarang dengan ini sebentar lagi kita mau acara serah terima. Baik, saya sudah bertugas lama juga dengan Pater Franz juga sedikit lama, sudah tahu baik dan buruk. Pater Franz orangnya tegas, memang mulutnya tegas apa keras, tetapi hatinya baik. Saya dengan Pater Franz sebelum itu Pater Justus, saya bisa tahu administrasi lebih baik. Okay. Terutama sebelumnya sampai 2015, sejak 94 sampai 2015 saya masih menggunakan mesin PIK. Setelah 2015 Pater Justus datang dengan Pater Franz, baru saya bisa gunakan laptop dengan komputer sampai hari ini. Okay, saya bersyukur sekali. Juga saya belajar banyak dari Pater Franz mengenai administrasi, saya tahu lebih banyak dari beliau. Jadi sedikit kehilangan karena memang kami kadang ada cecok sedikit-sedikit, tetapi kami sudah saling mengerti, sudah saling menyesuaikan sehingga semuanya berjalan baik. Tetapi saya sudah biasa, ada waktu untuk datang, ada waktu untuk pergi. Jadi ada rasa kehilangan, begitu rasa ya? Kehilangan. Lalu baik, kira-kira perasaan Om dengan ini kehadiran nanti Pater Rian pasti ada di sini ya untuk sementara. Kira-kira perasaan bagaimana Pater Rian diterima atau tidak nih? Pater Rian kami juga terima, sudah terima selama hampir 2 tahun. Hanya masih jiwa muda kan? Jiwa muda. Okay. Orang muda, jadi untuk sementara penilaian saya lebih banyak bergaul dengan anak muda. Tahu ke depan mungkin bagaimana, karena selama ini masih harapkan Pastor Franz lebih banyak untuk mengurus karena masih pastor rekan, tapi untuk ke depan mungkin sudah untuk administrator mungkin pengaturannya lebih baik ya. Oke. Lalu apa harapan ya ada untuk Pater Franz dengan kepergian meninggalkan Proki ini, kira-kira apa pesan dan harapan dari Om untuk Pater Franz, setidak-tidaknya untuk Pater Franz? Pater Franz, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama, untuk mendidik saya, untuk administrasi, untuk kerjasama selama ini. Dan yang kedua saya mohon maaf mungkin dalam perjalanan kerjasama ada kekurangan saya, mungkin sering melawan sedikit-sedikit dan tidak sesuai dengan hati nurani atau pikiran saya, kadang melawan sedikit. Dari situ saya mohon maaf. Mungkin ke depan saya akan rombak dan kerja lebih baik lagi bersama Pater. Oke. Lalu apa harapan untuk Pater Rian nanti akan bekerja di harapan sini? Harapan saya sementara itu semoga Pater Rian buat lebih baik dan Pater Franz lebih menghimpun terutama DPP, para pengurus TPL dan TPK, orang muda, umumnya semua kelompok kategorial, mungkin pendekatan ini untuk apa kerjasama yang lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih baik, ya terima Om kasih, untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk bisa diwawancarai di saat-saat terakhir acara serah terima ini. Baik, selamat siang ya Om. Siang, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, selamat siang Om dan Tanta. Bagaimana kabar siang ini? Baik ya. Ya, kita siang ini kami juga hadir di sini untuk apa? Ada kegiatan serah terima dari Pastor Proki yang lama kepada asisten pembantunya. Jadi baik,
kira-kira dengan situasi kita sekarang ini, bagaimana perasaan Om dan Tante dengan kepergian Pastor Prokimo? Bagaimana perasaan? Hari ini serah terima ya, maka hari ini. Oh, baik. Berarti Pater langsung jalan kah atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh. Bagaimana perasaan Bapak Mama? Sedih. Sedih. Oh. Pater sudah berapa lama di sini? 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun. Oh, oke. Okay. Baik. Nanti ada acara kah pelepasan perpisahan dengan Pater kah? Belum. Oh, baik sudah. Jadi ini Om kerja di sini sebagai sopir ya, bantu-bantu di sini. Lalu Tante masak ya, bantu masak. Oh. Sudah berapa lama Om di sini kerja di sini? 5 tahun juga. Sudah 5 tahun. Habis Tante berapa tahun ya? 3 tahun ya. Lalu nanti Pater jalan, nanti pasti diganti untuk sementara yang menjaga proki ini pasti Pater siapa? Pater Rian ya. Bagaimana Pater Rian? Siap untuk terima Pater Rian atau tidak? Kami sudah biasa. Kami sudah biasa di sini. Oh begitu. Ya. Jadi baik, terima kasih untuk kesediaan waktunya yang bisa di wawancarai soal isi hati perasaan. Kira-kira apa pesan Bapak Mama? Pesan untuk Pater yang pergi, Pater siapa? Pater Franz. Lalu pesan dan harapan untuk Pater Rian yang akan ambil alih posisi untuk sementara. Bagaimana dari Om dulu? Ya, kira-kira apa ada pesan untuk kedua-duanya? Yang satunya pergi, lalu satunya nanti akan masih di sini, tetap di sini, mengabdi di sini. Kira-kira apa pesan dan harapan? Bagaimana Bapak? Mau bagaimana orang mau jalan. Dari atasan sudah begitu. Terima saja. Terima saja. Ya, ya. Kira-kira harapan dari Bapak? Harapan semoga bisa menjadwal kerjaan. Oh begitu. Untuk Pater Franz. Lalu harapan untuk Pater Rian yang akan ambil alih posisi untuk sementara sebagai pastor administrator di sini. Harapan apa? Semoga lebih baik ke depan. Oh, lebih baik ke depan. Tante, kira-kira apa? Omong sedikit ke Tante. Sama dengan Om punya, semoga lebih baik ke depan. Oh, begitu. Jangan ikut-ikut, Kak. Oke. Oke. Baik, terima kasih banyak ya, Tante dan Om, ya, untuk kesediaan waktunya. Iya, selamat.